Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan nama aku Dika, dan seperti biasa ya cuy, selamat datang di channel kebanggaan kita, Valer Saputra. Hari ini kita akan mencoba sebuah game gratis dari Steam ya teman-teman, yang aku nemu kemarin waktu scroll-scroll, yang temanya itu tentang simulator, yang judulnya itu Builder Simulator Bunker. Jadi itu kita di sini ceritanya teman-teman, kita cosplay jadi kuli ya cuy. Kita jadi kuli yang khusus mengerjakan bunker cuy, mengerjakan bawah tanah ya cuy. Sebentar, ini lampu gua gelap banget ya. Nah, gini kan enak loh. Oke, langsung saja. Sebenarnya kemarin aku udah main ini sih, tutorial, habis itu nge-freeze cuy. Baru tutorial habis itu nge-freeze cuy. Oke, sebenarnya kita udah kesini ya cuy, karena kan kemarin pertama kita tutorial terus nge-freeze, habis itu aku lanjut dong tapi nggak jadi. Akhirnya ya udah, semua sama tutorial, langsung kita mulai. Nah ini kita kemarin first step ya, ini first step tutorial. Sekarang kita small order friend request, kita kerjakan. Oke, old friend always want a small bunker. Teman lama selalu menginginkan bunker kecil di belakang rumahnya. Dia memintamu untuk membangunkannya. Ya enggak duyanja, selamat datang ya enggak. Oke, kita mulai sebentar seperti biasa, sensitifnya 10 saja brother. Nah, udah cukup. Nah, ini enak lah. Oke, sekarang tugas kita adalah itu yang kanan atas ya. Build a floor. Kita harus membangun lantai, terus kita harus membangun dinding, kita harus membangun tangga untuk turun ke bawah. Kita harus membangun tempat tidur dan toilet cuy. Langsung saja kita sikat, brother. Yang deketan aja ya, sini aja lah. Sini aja cuy. Ternyata bisa satu cuy. Oke, sabar, kita gali dulu semuanya. Nah, kita gali ya cuy. Sabar. Zaidan, selamat datang Zaidan. Oke, sebentar, ini kok susah ya naik ke atasnya. Nah, kita rencana mau bikin di sini ya cuy. Kita kecil-kecilan aja lah, kita ngikut tutorial ya cuy, kita jangan besar-besar. Temannya ikan, selamat gabung temannya ikan. Oke, kita harus gali semuanya itu dari bawah ya cuy. Ya enggak dari bawah juga sih, dari atas juga bisa, cuman lebih enak dari bawah. Sebentar, cek sound dulu, cek 1 2 3. Temannya ikan memberikan like, terima kasih temannya ikan. Semoga ente betah ya cuy, ini game gabut sih. Oke, kita langsung sekop-sekopin aja semuanya. Oke, sabar. Momi Rizna, selamat bergabung Momi. Oke, kita buang di sini. Buang up. Mas R, selamat bergabung Mas R. Sabar ya cuy, kita jangan sok-sokan kayak kemarin ya. Kemarin sok-sokan bikin gede banget, cok. Akhirnya nggak selesai, jadi kita bikin yang kecil saja. Segini kurang nggak ya? Segini kurang. Mas R sudah meng-like. Terima kasih Mas R. Semangat Bang, awal bukanlah akhir tapi. Apa sih, cok? Ini temannya ikan gajah banget anjir. Sabar ya, kita harus membangun dengan perlahan, cuy. Kita harus mengutamakan kualitas ya, cuy, bukan kuantitas. Yang penting itu kualitas, cuy. Oke, segini cukup ya. Cukup nggak ya segini ya? Kita coba bangun lantainya. Gimana sih caranya kemarin ya? Kalau nggak salah F apa ya? Oh ya F, bener. Kita butuh lantai. Ini ya concrete floor. Oke, coba kita bangun di sini sebentar. Bang, kenapa nama lu temannya ikan? Lah kocak, itu kan nama lu kocak. Itu nama ente bro.
Oke, kita sudah berhasil membangun. Sebentar, itu kurang apa ya? Kok nggak mau ya? Oh, required cut plank, membutuhkan potongan kayu, cuy. Sabar ya, kita potong kayu dulu. Kita potong kayunya di sini, cuy. Tipu. Bang, kenapa namaku temannya ikan? Ya nggak tahu lah, kocak kan. Lu yang namain, bro. Arjun, selamat bergabung Arjun. Oke, kita coba. Nah, sudah datang. Kita potong dulu, cuy. Karena ini harus dipotong ya. Kalau misalkan kayu utuh itu nggak bisa, cuy. Oke, sudah terpotong. Kita jatuhkan saja sana. Kita satu-satunya aja, cuy. 4 ya, butuhnya 4 tadi ya. Kalau nggak salah 4 sih. Zeon, selamat gabung Zeon. Brad Burkose, selamat gabung. Motor Bias, selamat gabung. Oke. Sebentar, ini udah 4 kan ya? 4. Ayo. Ayo, ke kanan, cok. Oh, nggak bisa dijatuhin ya. Oh, ini terakhir nih, udah pada masuk sini ya. Nah, required hammer, membutuhkan palu. Palu itu di nomor 4 ya, cuy. Nah, palu mana nih? Sini kah? Oh, iya. Asik juga ya kayak gini ya. Di sini ada yang mulai jadi kuli enggak, cuy? Anjay, cepet juga kita kerjanya ya. Required bucket, membutuhkan semen. Sebentar, kita bangun jalan dulu di sini ya, cuy. Jangan ding. Kita lewat sini aja, cuy. Nah, membutuhkan semen. Sebentar, kita bikin jalan sini aja lah. Nah, gimana nih? Nah, gini kan enak. Nah, gitu loh. Membutuhkan semen, kita aduk semen dulu, bro. Semen mana? Belum ada ya? Kita beli semen dulu, bro. 1, 2, 3, 4. Nah, keren. Masukin sini ya. Gimana sih caranya? Nah, masukin lagi satu lagi. Udah satu kabang. Oi, siap, terima kasih. Semoga jadi ente enggak kenapa-kenapa ya, bro. Terima kasih temannya ikan. Mutiana Bila, selamat gabung. TV, selamat gabung TV. Ini udah belum ya? Ini udah answer belum ya? Udah answer lah, udah answer, bro. Nah, ember nomor 5. Oke, kita ambil. Mantap. Butuh 2 ya, cuy. Butuhnya 2, cuy. Kita tuangin sini. 1. Ambil lagi 2. Sabar. Stephen, selamat gabung Stephen. Oke, kita sudah mengambil 1 lagi. 2. Anjay. Sudah jadi lantai. Tuh ya, kalau kalian lihat ya, di kanan atas ini, di sini udah kecentang ya, tuh buit floornya udah jadi ya, cuy. Sekarang kita membangun tembok, kalau nggak salah F juga ya. Nah ya, tembok mana tembok ini ya, building piece, terus tembok. Oh, ini wall ya. Ini bener kita butuh 4. 1, 2, 3 dulu ya. Kita bikin sini 1, 2, dan 3 ya, cuy. Yang bagian sini buat jalan masuk, cuy. Jangan ditutup dulu, nanti kayak tutorial nggak bisa masuk. Oke, kita membutuhkan apa ya? Lupa loh. Sorry. Required steel beam itu ya. Steel beam itu kayaknya nggak salah. Kalau nggak salah beton ya, cuy. Kalau nggak salah ini steel beam. Kita beli yang banyak, cuy. Anjay, buset, bro. Kita jatuhin ya, cuy. The Knight, selamat gabung The Knight. Udah banyak ya? Kurang. Kita kan butuh satu, ini kan butuh 4. Berarti 4 dikali 3 12, cuy. Di bawah udah ada 12 belum ya? 1 2 3. Udah mungkin ya. Udah kali. Udah. Anjay, dia kuat banget ya, bisa. Mana sih? Nah, 1
2 3 1 lagi 4 anjay. Oke, kita satuin ke sini 1. Sini dulu aja deh. 1 2 3 dan 4 terakhir. Nama game itu apa ya? Build Simulator apa ya kalau nggak salah? Sebentar, ada tulisannya nggak? Nggak ada tulisannya bro. Nama gamenya itu Build Simulator. Ini Bunker Build Simulator tuh, kelihatan nggak tulisannya? Bunker Build Simulator cuy. Oke, kita next. Ini tentang membangun ini cuy. Kita cosplay jadi kuli tapi khusus bunker cuy. Bunker bawah tanah ya guys ya. Oke, oh ini kurang satu nih, kurang satu. Eh ini kenapa ya kok ada kayak gini ya cuy? Nah. Kurang satu cuy. Sabar ya, sabar. Ini kurang satu nih. Nah. Gak main RM4 remake, Bang. Enggak. Belum sih. Mungkin nanti lah, Sun. Bayar juga kan dia. Mau main yang bajakan gak berkah cuy. Sabar ya, mungkin nanti bajak cuy. Sabar ya. Build a wall, oke, ini belum selesai ya. Required welder, oke, kita membutuhkan sebuah las-lasan nomor 6. Nah, kita ngelas cuy. Di sini ada yang bisa ngelas nggak? Oh, di sini ya. Anjay. Anjay, gua main bajakan bang, yang penting gratis. Ya gua juga gitu sih sebenarnya. Ente nodol di mana bro? Oke Zal, nodol di mana Zal? Oke sabar, kita harus ngelas pelan-pelan ya cuy. CPU aman, oke CPU aman, rekaman aman, oke rekaman aman, live aman, oke live aman. OVA Games. Oke nanti aku coba deh, coba lihat habis ini, habis selesai ini aku lihat insyaallah. OVA Games ya. Anjay, oke mana lagi yang belum? Ini udah. Required cut plank, membutuhkan kayu, membutuhkan potongan kayu. Kita harus motong kayu dulu ya cuy. Kita motong kayu di sini cuy. Aduh kayunya ketutupan ya. Bawa sini dulu cuy. Satu. Kita kan butuh 4 ada 3. Aduh nih, ganggu banget anjir. Sabar ya guys ya. Sabar. Ini ganggu betonnya cuy. Betonnya ganggu cuy. Oke, ini taruh sini dulu. Kita deket-deketin dulu. Kita potong kayunya. Superman, selamat bergabung Superman. Garin, selamat bergabung Garin. Kita potong kayunya dulu ya guys ya. Devita Pata, selamat gabung. Kok susah banget ya? Gak potong-potong loh. Nah, satu. Kita masukin ke sini. Satu, dua. Oke, kita butuh satu lagi. Tiga dan empat, ini terakhir ya. Empat mana sih, kok nggak mau ya. Nah kita butuh empat dan empat lagi, berarti butuh delapan ya cuy. Butuh delapan potong. Satu dua. Muhammad Zaini Zahaidi, selamat gabung. Semoga kalian tahu bro. Zal menyukai like, terima kasih Zal. Mana sih kok nggak potong-potong ya. Lama banget cok, gak potong-potong cok. Oh ini gak ini ya. Sabar cok, belum bisa cok. Nah saran gue main game yang lagi ramai biar penontonnya nambah. Yang lagi ramai kan itu kan yang apa sih, yang apa sih judulnya, nggak tahu ya itu apa, yang manjat manjat itu
belum ada gamenya bro, itu bayar kayaknya bro. Judulnya apa sih ya? Game yang manjat-manjat itu judulnya apa cuy? Spider-Man Miles Morales. Oh ya, siap-siap. Spider-Man Miles Morales. Nanti aku coba cek. Yang bajakan tentunya. Kalau beli belum ada duit. Jadi kita coba ini terakhir ya. Terakhir belum kan sih? Oh belum ya, baru 3 ya. Di OVA Games ada, yoi. Di OVA Games nanti aku cek. Ah, sabar, sabar, sabar. Oke, jatuhin ke sini. Dia Sukma, selamat gabung Dia Sukma. Udah ya, kita udah mengumpulkan potongan kayu, cuy. Kita tinggal masukin ke sini. 1 2 Dia Sukma started following you. Terima kasih Dia Sukma. Ente baru gabung langsung follow, bro. Keren ente ya. Oke, kita masukin yang terakhir 4 ini ya. 1 2 3 4 Main apa, Bang? Ini judulnya Bunker. Apa sih ya? Builder Bunker Simulation. Zal started following you. Terima kasih Zal. Waduh, gila. Ini jadi kita game ini tentang ini cuy, tentang apa ya namanya? Tentang jadi kuli cuy. Kuli tapi khusus bunker. Ini kita lagi ngerjain punya teman kita cuy. Teman kita order, bro. Oke, place a bed. Oh, enggak, kurang satu, kurang sini ya. Kurang sini ya cuy. Kurang sini cuy. Temboknya kurang satu cuy. Aduh. Nah. Siap. Required steel beam 4. Oke, butuh beton 4 ya cuy. Beton nih, beton. Udah, santuy, santuy. 1 2 Noya, selamat gabung Noya. 3 4 ya. 4. Dah. 1 2 3 dan 4. Anjay, mari kita las. Seperti biasa cuy, ngelas ya. Bisa main HP enggak, Bang? Enggak, kayaknya enggak bisa sih. Kayaknya enggak bisa. Kalau di HP mungkin gamenya beda, tapi kalau misalkan yang ini kayaknya enggak bisa deh. Ah, oke, okay. Ada lagi? Oh, enggak ada ya. Required cut plank, membutuhkan potongan kayu sebanyak 4 biji. Kita potong kayu dulu sebanyak 4 biji ya, cuy. Oh, kayunya udah habis ya kayunya ya. Bisa mabar enggak, Bang? Ah, enggak tahu sih, kayaknya sih enggak sih, cuy. Karena ini offline ya, ini offline, cuy. Ya ini offline, gak ada tuh, gak ada tulisan apa-apa tuh. Ini udah nih, HUD-nya cuma gini doang. Oke, kita beli kayu. Kita butuh 4 ya cuy. Anjay, belinya banyak banget. Oke, butuh kayu 4 ya cuy. Ini kita jatuhin dulu ke sini. 1 2 Kita potong 1 lagi. Main bagus, Bang. Bagus game apaan, cok? Baru pernah dengar bagus apaan, cuk? Game bagus itu apa? Game apa sih? Oke, okay. 4 udah ya, udah 4 ya. Kita turun sebentar. Hihi Windy, selamat gabung. 1 2 3 3 dan yang terakhir keempat. Anjay, ini apa nih? Required bucket. Oke, kita membutuhkan semen satu ini ya, satu apa sih, satu ini loh, satu ember. Kita ambil semennya dulu. Mana sih, kok ini jalannya gandet-gandet ya? Mana sih yang mana ini ya, yang ini ya? Oh, belum semuanya ya, belum semuanya ya, belum. Kita berarti butuh 4 ember cuy. 1 ini 2 3 dan yang terakhir. Aduh, ini apa sih? Sabar. Ini ngalangin, bro. Nah. Oh, semuanya habis, cuy. Semuanya habis. Kita masukin dulu sini 1. Semen yang kedua mana sih? Nah, ini. 2. Oke, kita giling, cuy. Gilingnya agak lama ya. Oke, sabar ya, biar halus cuy. Biar halus. Udah. Kalau kelamaan nanti terlalu halus itu nggak bagus cuy. Semennya menurunkan kualitas ya cuy. Kualitas semen itu akan turun. Oke, udah bro, udah.
Ratu Fitri Melayu, selamat bergabung Ratu Fitri Melayu. Oke, kita sekop di sini. Sekop kita ambil. Kita pasang ke sini. Nah. Nah, gini kan keren, bro. User, selamat gabung user. Oke, sekarang tuh bagian kanan atas itu build a wall. Kita udah berhasil membangun sebuah tembok ya, cuy. Itu misinya ngapain, Bang? Ini game khusus simulator buat bangun bunker, cuy. Misinya yang membangun bunker. Ini kita masih level 1, cuy. Kita magang ya, kita magang jadi kuli membangun bunker tuh. Misinya yang kanan atas tuh, cuy. Membangun sebuah lantai, udah tuh bawah sendiri tuh lantai. Membangun tembok sebanyak 4. Ini 1, 2, 3, 4, udah. Sekarang kita akan membangun yang namanya itu tangga, cuy. Buat apa? Buat turun ke sana, cuy. Tangga, tangga itu kalau nggak salah ini ya, concrete ladder. Nah ya kan, ini tangga. Kita pasang di sini. Nah, coba ini apa? Required steel beam tuh bagian bawah. Kita membutuhkan beton sebanyak 3. Beton udah ada, cuy, ini. Beton. Oh, kurang ya? Kurang satu lagi ya? Oh, itu udah. 1 2 3 Oh, anjay. Lalu kita membutuhkan sebuah las-lasan tuh bawah ya, yang tengah bawah nih. Nih mana sih? Nih. Mana sih, enggak kelihatan ya tanganku? Nih. Use welder, required welder. Kita membutuhkan sebuah las-lasan ya, cuy. Kita las dulu di sini. Mana sih ini ya? Mana sih? Nah. Oke, coba kita Satu lagi mana ini ya? Aduh, ada yang WA, cuy. Sabar ya, ada yang WA, cuy. Sabar. Enggak fokus ini ya, nah. Coba lihat dulu sebentar. Udah. Zal, beri PC berapaan, Bang? Ini laptop buat kuliah, cuy. Aku kan kuliah informatika, cuy. Ini laptop Lenovo Gaming IdeaPad Gaming. Ini harganya berapa sih ya? 13.999, cuy. Laptopnya doang ya. 13.999. 14 juta. Oke, kita berhasil membangun. Belum. Membutuhkan apa nih? Mana sih tulisannya? Ini ya, required cut plank, membutuhkan potongan kayu. Kita potong kayunya dulu ya, cuy. Kita potong kayunya dulu. Zal, di IT susah nggak, Bang? Jangan sih, kalau saran aku jangan masuk IT, cok. Ya, sebenarnya nggak susah nggak sih, cuman gimana ya? Ya, kalau misalkan ente suka ya, kalau misalkan anda suka menyukai bidang IT, silakan masuk IT. Tapi kalau misalkan coba-coba dan masuk IT karena keren-kerenan, itu jangan, bro. Gua soalnya sekolah SMK RPL, ada rencana mau masuk IT ya. Kalau ente senang dengan RPL kayak seperangkat lunak, ya silakan. Oke, sabar. Ini kok nggak mau kepotong ya? Ada kayu yang nggak bisa kepotong loh, bro. Tuh, susah banget ya. Nah, 1, 2. Nah, bisa buat website nggak, Bang? Gini, masuk IT itu kan luas ya, Bang. IT itu luas. Di kuliahan itu ada kelas, kayak SMA, SMK lah. Ada kelas namanya ABC. Nah, setiap kelas itu dosen pengampunya itu beda-beda, cuy. Kan ada mata kuliah pemrograman, misalkan mata kuliah pemrograman. Setiap kelas itu dosennya beda. Nah, kita mau diarahin kemana itu tergantung dosennya, bro. Kalau misalkan ditanya bisa buat website apa enggak, di kelas aku enggak. Cuman mungkin di kelas lain ada yang bisa buat website gitu loh. Aku kebetulan belajarnya itu di Java, coy, pakai NetBeans, anjir. Oke, required bucket 2. Kita membutuhkan semen 2 karung, semen 2 biji ding. 2 ini, sorry, 2 ember, coy, maksudnya, coy.
K1 dan 2. Nah, keren. Kita sudah berhasil membuat ladder. Very nuts. Masuk IT seru, Bang. Gue lulusan IT, anjay. Ketemu sepuh. Sepuh kita, guys, ya. Ada yang mau masuk IT. Ada yang sedang di IT. Ada yang sudah lulus IT. Oke, kita rencana selanjutnya adalah membangun tempat tidur ya, cuy. Itu kanan atas tuh, place a bed. Kita harus masuk ke dalam sini ya, cuy. Nah, kita masuk ke sini ya, cuy. Kita butuh yang namanya tempat tidur. Tempat tidur ini, bed. Nah, kita pasang deket tangga atau pasang jauh dari tangga, cuy. Lebih bagus IT atau teknik, Bang? Gue udah terlanjur tes di teknik. Ah, kalau di fakult, kalau di kampusku ya, aku nggak tahu kalau di kampus lain. Kalau di kampusku, informatika itu IT lah ya, kita sebut aja IT. Informatika itu satu fakultas sama teknik, bro. Jadi namanya itu teknik informatika. Aku nggak tahu ya kalau yang lain ya. Oke, kita pasang di sini. Nama game apa sih itu, masuk sahabat cuy? Bunker Builder Simulator. Nama gamenya Bunker Builder Simulator, coy. Ini game tentang membangun ini, cuy. Bunker ya, cuy. Kita cosplay ini, cuy. Loh, ini kok dua ya? Buat aplikasi susah nggak, Bang? NetBean, soalnya bahasa pemrograman Java repot menurutku. Nggak sih gampang, coy. Sekarang kan udah ada ChatGPT, cuy. Jadi kalau mentok bisa lah dia kalian. Ini gimana ya? Aduh, ini nggak sengaja di sini, cuy. Sabar, kita coba cancel ini ya, destruction mode. Kita pilih. Oh, nggak bisa ya? Ya udah, nggak bisa, cuy. Ini nggak bisa di ini, cuy. Ya udah, kita bangun dua aja lah. Loh. Kok merah ya, sebentar. Kok merah ini ya? Tadi aku mencet apa ya, cuy? Ini mencet apa tadi, anjir? Aku mencet apa, cuy? Ini kah? Oh, bukan. Ya udah, kita bikin baru aja. Kita bikin baru. Nah, kita bikin baru ya, cuy. Nah. Udah, kita bikin yang ini aja. Kita kencengin, ngebug, anjir. Iya, ngebug, cuy. Tadi nggak tahu kenapa ya lagi cerita tiba-tiba merah sendiri, cuy. Premi, selamat bergabung Premi. Not Mylin, selamat gabung Not Mylin. Anjay, namanya keren ya, cuy. Not Mylin. Ja, 1, 2, 3, selamat gabung, cuy. Oke, kita kencengin dulu pakai obeng ya, guys ya. Berapa menit sih ini? Aduh, 29 menit ya. Lama juga ya, 29. Setengah jam, anjir. Bangun gini aja doang setengah jam, cok. Sabar. Oke, kita sudah berhasil membangun satu tempat tidur, walaupun dengan sebuah bug ya, cuy. Oke, kita membutuhkan toilet. Toilet. Kita, misi terakhir kita adalah membangun sebuah toilet. Mana sih toilet ini? Toilet. Nah, udah, kita bangun sini aja ya. Jangan aneh-aneh lah. Kita kencengin obengnya ya, cuy. Bautnya, sudi. Main game yang ada fightingnya, Bang. Main game yang ada fightingnya itu kau ya, cuy. Apa sih fighting? Aku kayaknya nggak ada deh. Ada sih, ada. Cuma belum ini, masih ngantri, cuy. Satu-satu lah. Oke, sekarang kita sudah berhasil membangun sebuah bunker dengan objektif yang terselesaikan ya, cuy. Itu kanan atas tuh kita udah berhasil membangun semuanya, tapi entah kenapa ini tidak mau berubah. Ini kenapa ya? Apa gara-gara ngebug ini kah? Aduh, masa iya suruh bikin dari awal sih? Tuh, ini marah-marah kenapa ya? Ini udah selesai, cuy. Atau masuk rumah kali.
Enggak kok, enggak ini ya. Sabar ya, sabar ya guys ya. Ini nggak tahu kenapa nggak mau ganti cuy. Ini nggak mau kenapa nggak mau ganti ya. Ini gamenya udah selesai. Atau jangan-jangan ini ya perlu dibuang ya? Enggak mungkin dong. Atau kita disuruh bangun segini. Coba tap. Loh udah kok ya. Udah cuy. Atau jangan-jangan kita disuruh bangun segini semuanya ya? Enggak mungkin dong, enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Ini pasti ngebug cuy, ini pasti gara-gara ngebug. Coba sebentar ya, kita masuk ke dalam. Tuh. Tuh kan tempat tidurnya enggak ada cuy. Ini ngebug sih fix. Game ngebug, cok. Game burik. Anjir, ngebug, cok. Game berhokan, jawab ya. Kita coba kutak-katik dulu cuy. Kita sia-sia masa sih. Editing mode. Editing mode enggak ada. Kita dihancurkan enggak bisa. Ini ya, sabar aja. Iya cuy, ini setengah jam enggak ngapa-ngapain anjir. Fix uninstall sih ini. Fix uninstall bro. Ini udah, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Ya kita sudah berhasil review dulu sebentar. Sebelum uninstall ya cok, kita review sebentar. Ini bunker kita kalau dari luar. Kalau dari dalam seperti yang kalian lihat tadi, seperti ini ya cuy. Oke, sudah tidak apa-apa yang perlu direview. Ini ada toilet, kasurnya hilang, merah dua lagi. Oke, kita sudah selesai sampai di sini. Karena ini gamenya ngebug ya teman-teman, berarti kita sudah tidak ada pertemuan dengan game ini lagi. Sudah tidak ada alasan untuk mempertahankan game ini ya cuy. Sudah tidak ada alasan untuk mempertahankan game ini ya cuy. Nih yang mau nanya judul, sangat tidak merekomendasikan ya cuy. Abis ini main apa lagi bang? Abis ini main game ini cuy. Namanya ini. Rencana ya, rencana itu main game ini cuy. Nih. Nyelesain ini dulu kan? Aku belum selesai ini soalnya. Abis itu ada GTA cuy. Nih, mana sih GTA ya? Mana GTA ya? Mana ya? Dikasih teman ini akun teman kocak. Akun teman dipake. GTA mana sih GTA? Ada yang lihat GTA enggak? Oh, ini GTA. Nanti kita main ini ya cuy, kapan-kapan ya cuy. Asik nih GTA 5 cuy. Size-nya 100 GB. Tapi kita harus menyelesaikan ini dulu cuy. Menyelesaikan ini ya. Kau the Kanguru. Game bocil cuy, tapi asik ya. Ini udah, uninstall. Selamat tinggal kepada Bunker Builder Simulator versi Prolog. Terima kasih karena telah menemani 33 menit saya dengan sebuah kegagalan. Terima kasih untuk jasanya dan dadah Bunker. Oke, kita telah berhasil menghapus satu game ya cuy. Jadi kita sudah selesai dengan episode kali ini. Prosesornya apaan bang? Prosesornya Ryzen Zed. Terima kasih sudah memfollow saya Zed. Zed ada gambar bebeknya ya cuy. Terima kasih telah memfollow saya. Prosesornya apaan bang? Prosesornya Ryzen 5. Sebentar. AMD Ryzen 5500. Aduh ini tanda tanya 2 ya. Enggak ada namanya bro, sorry ya. Tanda tanya 2, terima kasih. Oke, jadi udah pre-order Payday 3. Payday 3 mana sih Payday 3? Oh, yang tadi ya ini ya. Waktu itu gratis coy. Payday 3 waktu itu gratis. Nih. 400.000 kan waktu itu gratis coy. Di akun satunya aku. Gratis. Nih kalau nggak percaya ya, aku kasih lihat ya cuy. Aduh tapi lama ya, harus login dulu bro. Sabar ya, PID3 coba kita lihat. Waktu itu gratis ya aku dapatnya. Aku baru tahu loh kalau harga aslinya itu 400.000 cuy. Baru tahu 400.000, mahal juga ya. Nah ini 400.000 kan nih. Aku waktu itu dapat gratis sih. Atau entah yang versi beta atau apa ya. Mana sih? Nah ini Payday 2. Oh Payday 2 anjir. Ini Payday 2 kocak. Yang di sini Payday 3 cok. Oke, jadi segitu saja live hari ini cuy. Kita telah berhasil menyelesaikan sebuah game yang judulnya itu Bunker Simulator tadi. Cuman berakhir dengan
berakhir dengan sebuah bug dan kegagalan ya, cok. PD3 gratis, mana kocak? Nanti lah aku cerita tahu. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan memfollow, dan terima kasih juga buat kalian yang baru join. Berakhir dengan kesedihan. Iya, berakhir dengan kesedihan, cok. Tapi enggak apa-apalah, udah game lama lumayan aja. Game broken itu, cok. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton, dan dodo.